dadar kimbab bon cabe nori. Ini dia yang rasanya jadi bikin nagih. Belinya di Alfamart ya. Cara bikinnya, siapin nasi hangat lalu taburkan bon cabe nori ke nasi. Wah, norinya banyak banget. Aduk merata nasi dan taburan bon cabe norinya. Lalu kepal-kepalkan nasi membentuk silinder memanjang ya. Apapun makanannya, taburannya ya bon cabe nori. Lalu siapkan 4 butir telur untuk lapisan gulungannya. Beri sedikit garam dan lada lalu dikocok hingga merata. Kemudian panaskan minyak dengan api kecil dan tuang adonan telurnya. Taruh kepala nasi tadi ke atas telur dan gulung ke dalam. Potong-potong dadar kimbapnya dan siap disajikan deh. Aku udah gak sabar pengen cobain telur dadar kimbap norinya nih. Wah, norinya berasa banget dan teksturnya crunchy. Buatnya simple dan rasanya enak apapun makanannya taburannya bon cabe nori.